Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Radio Republik Indonesia, penting aturaki berkabar dalam bahasa Madura, kata pada nari samangkin tanggal 11 Desember 2023. Asareng kaula Ferdian Jai Purnama. Kabar silangkung parlo saat mangkin engki kak dinto. Ngabiti tahun 2019 setapongkor, Satuan Tugas Sertifikasi Halal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, ampon ada saragi kantos Lemaibu Belungato Sangang Polo 4 Produk Keduan Usaha Kecil Torjukan Menengah Otabe UKM E Wilayah Pamekasan De Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Otabe BPJH. Namong kantos tanggal 6 Desember 2023 dimin kacadet namong Lemaibu 440 Situng Produk Seampon Keduan Sertifikat Halal Sabetara, 400 seket telok produksi saepon ki belum keduan sertifikat halal. Ketua Satgas Sertifikasi Halal Kemenag Pamekasan, Hartono juga adebu, kangkui maka luar sertifikat halal Kak Dinto minangka deti kewenangan BPJPH. Sabetara pihak epon, namun aparingi masyarakat sekeduan usaha sebedi adaftaraki produk epon. Oleh pendamping kami itu disurvei dan kemudian diteliti bahan-bahannya, kemudian kalau sudah memenuhi syarat diajukan ke BPJIH untuk mendapatkan sertifikat halal. Satresepon para pamirsa, menurut Hartono, ngurus sertifikasi halal produk Kak Dinto tak mabi biaya otabe gratis, namun manabi produk hasil bi otabe usaha ternak otabe jegel capok biaya korang langkong 650.000 rupiah kangkui biaya uji laboratorium epon ada saraki peraturan BPJPH kapeng 140 situng tahun 2000 salekor saingkena dari Kak Dinto menurut epon benget parlo mongkudek masyarakat sekeduan usaha produk de arahan kangkui keduan sertifikat halal. Sabab kangkui mastiaki satu jenabahan seekuna aki Kak Dinto aman tor juga halal kangkui edeer masyarakat. Kabar satrosepon para pamirsa pemilu areng-sareng tanggal 14 Februari 2024 sebe dideteng khusus Kabupaten Sampang bedi elampaaki 2506 lekor tempat pemungutan suara otabe TPS sebede 100 belung polo disa tor juken kelurahan sa Kabupaten Sampang. Sekadima banyak epon pemilih seampon kacatet daftar tor juken ampon tantuaki dalam daftar pemilihan tetap otabe DPT Pemilu 2024 khusus epon Kabupaten Sampang Kak Dinto kacatet bede petong atos sabitek situng ebu pak ratos salekor. Seantara epon engki Kak Dinto pemilih lake tor juken telo ratos petong polo 2000 petong atos 6 lekor oreng. Terjukan pemilih bini kacatet bede teloratos belung polo belu ebu nematos sangang polo lema orang pemilih. Namun, ngingingi kebutuhan logistik keangkui pemilu 2004 lekor, khusus epon Kabupaten Sampang, Kak Dinto, estoaki dok banyak kekurangan akadia seampon, edebuaki sareng ketua KPUD Sampang, Adi Irmansa. Sekak dimaka angkui sorat suara tibi, ngaputuaki petong atos petong polo peto ebu 400 telo polo 2 sorat suara. Satros epon kangkui kotak suara epon ngaputuaki telo belas ebu 600 seket belu tor bilik suara. Banyak epon sapolo ebu sangang atos 4 bilik. Cukan kertas segel kantos 200 sabitek 2 ebu 4 polo situng lembar. Penerimaan atau pengadaan barang logistik berikutnya yakni surat suara. Insya Allah
awal Januari kami akan menerima kiriman logistik lagi dari penelitia yang sudah dilakukan proses pengadaan sebelumnya. Namun ngingingi logistik pemilu seki belum etare maka sebut Ketua KPUD Ewilayah Epon, Engki Kadinto Adi Irmansa Mastiaki Ampon Lastare Alampa Aki Koordinasi Sareng KPU Jatim Sopaje Engkel Ekerem Saengkena Sateje Persiapan Bisa Engkel Tontas Torjuken Maksimal. Pamirsa, pamarentah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ngajak de sadaya masyarakat kangkui torot serta abento kangkui ngawase ngingingi netralitas aparatur sipil negara otabe ASN edelem pemilu 2024 sebeti dateng. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edi Rasiadi juken acer beaki ajeken kasebut minangka usaha kangkui langkong ningkataki pengawasan. Sanosa edelem ka pamarintaan daerah Tibi ampon alampa aki hal kasebut. Edi Rasiadi juken adebu manabi masyarakat mangki ASN setak netral. Ekengeng aki alapor langsung de pihak Epon otabe sareng anglebeti aplikasi sistem pengelola pengaduan pelayanan publik nasional layanan apresiasi torjukan pengaduan online rakyat otabe SP4N lapor. Tolong untuk membantu kami dalam rangka pengawasan hari ini seperti ini. Kami dari dukungan dan informasi dari Bapak Ibu semuanya, Bawaslu, KPU, siapapun yang mengetahui atau melihat ataupun mendengar dan mudah-mudahan dengan bukti yang kuat, ada ketidaknetralan dari ASN kami mohon informasi. Dan ini tentunya dalam rangka memberikan mendukung pembangunan nasional. Satros Epon juken ejer baaki salain ajege de masyarakat kangkui nort serta abento ngawase pamarentah Kabupaten Sumenep juken ampon makalor sorat edaran ngingingi netralitas ASN delem pemilu 2024 seserentak etanggal 14 Februari 2024 sebedi dateng. Para pamirsa sakadinto berkabar delem besamadura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sebekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebagus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate sebagus engki Kak Dinto penteng akerek.
pangocakna sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amberu loros.